Kali ini dalam penerbangan Umroh Ramadan, kita mendarat di Bandara King Abdul Aziz di kota Jeddah, Arab Saudi. Kota Jeddah sendiri merupakan kota terbesar kedua di Arab Saudi setelah ibu kota Riyadh, dan merupakan gerbang bagi jemaah umroh dan haji menuju Mekah. Sedangkan Bandara King Abdul Aziz merupakan bandara terbesar ketiga di Arab Saudi yang melayani lebih dari 41 juta penumpang berdasarkan survei tahun 2018. Diberi nama dari pendiri Arab Saudi yaitu Raja Abdul Aziz Al Saud, bandara ini dibuka pada tahun 1981 dan merupakan hub terbesar bagi maskapai nasional Saudi. Di samping fasilitas untuk melayani jemaah umroh dan haji, bandara juga mempunyai terminal khusus kerajaan dan fasilitas air base bagi Angkatan Udara Arab Saudi. Pertama yang terhormat, selamat datang di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Waktu setempat menunjukkan pukul 6:25 dan suhu di luar 25 derajat Celcius. Kami persilakan Anda untuk tetap mengenakan sabuk pengaman sampai tanda sabuk pengaman dimatikan. Atas nama Saudi Skyteam dan Mitra Global, kami ucapkan terima kasih telah terbang bersama kami. Kami senang Anda terbang bersama kami dan berharap. Nah, demikianlah laporan singkat kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih.